Nah, aku sekarang mau ngasih tahu kalian review tentang si Instant Brush Color Switcher dari Iris. Kalau kamu belum tahu, Iris ini dia tuh terkenal dengan beauty blendernya. Jadi kalau menurut artis-artis, selebgram-selebgram gitu, si beauty blendernya Iris ini enak banget loh dipakai. Tapi aku sendiri sih belum pernah nyobain. Aku kepengen banget nyobain ini karena aku suka bermasalah kalau lagi makeup terus pakai eyeshadow. Nah, eyeshadow aku tuh kayak misalnya aku pakai warna merah, terus habis itu aku mau pakai warna kuning. Waktu aku pakai warna kuning tuh jadi nggak bersih gitu loh, masih ada merah-merahnya. Nah, konon si Instant Brush Switcher, Color Switcher ini, dia bisa ngebantu aku untuk mengatasi masalah itu. Sebelum kita buka ini, mari kita lihat. Kamu bisa baca di bagian belakangnya. Kita nggak perlu nyuci, jadi ini benar-benar oke banget. Semuanya kering, guys. Langsung kita buka ya. Tada. Jadi dalamnya itu warnanya hitam. Mari kita pakai untuk makeup. Tada, aku udah pakai alis. Sekarang aku langsung mau pakai si eyeshadow. Aku pakai eyeshadow favorit aku, Twilight dari Vokalur. Kamu lagi pengen look apa hari ini? Aku, terserah aku aja lah ya. Aku kayaknya sekarang pengen bikin warna kontras biru dan oranye sesuai dengan baju aku nih, baju Thailand biru dan oranye. Okay? Sekarang untuk bagian sini dulu ya, warna orange. Kita pakai ini. Aku pakai brush dari BH Cosmetics. Cantik ya warnanya si Vokalur ini, luar biasa banget. Langsung mendadak cutar. Cutar, guys. Nah, aku langsung mau kayak si ini. Langsung ya, kita pakein si brush ini ke sebelah kiri. Apakah dia benar-benar hilang sisa-sisa dari yang tadi itu? Yuk, kita pakai sebelah kiri. Tada! Gak ada! Oh my god, keren! I love you! Nora ya, gue sorry. Lanjut, guys. Oke, sekarang langsung deh kita pakein langsung yang warna biru. Bagus, sip. Okay, so kita baru saja membuktikan ke okean si Iris ini. Ini wajib kamu punya banget untuk yang suka keki keder kayak aku. Okay, see you on my next review.